Halo teman-teman, selamat datang di channel Menggambar bersama Iza Art. Perkenalkan, saya Mr. Iza yang akan menemani kalian dalam menggambar dan mewarna ya. Hari ini kita akan menggambar Among Us. Pertama, kita akan menggunakan pensil. Kita akan menggambar 3 buah huruf U yang terbalik ya. Kita akan mulai dari yang di tengah, teman-teman. Huruf U yang terbalik. Sebaiknya kalian menggambar agak tipis supaya nanti bisa dihapus dengan baik. Ini Mr. Iza menggambar agak tebal. Tujuannya supaya terlihat jelas di kamera ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir kita gambar di sebelah kiri. Kita usahakan ketiga huruf U terbalik ini sama besarnya ya, teman-teman. Setelah itu kita akan mengambil spidol dan kita akan menggambar mulai dari yang paling kiri. Kita akan menggambar crewmate yang paling standar ya, teman-teman. Kita akan membuat huruf L seperti ini, lalu di ujung kita akan membuat bentuk cembung. Ini adalah kaca dari kostumnya crewmate. Lalu kita sambungkan ya. Tipsnya, ujung-ujungnya jangan lancip, tapi tumpul. Kemudian kita cukup menebalkan garis yang sudah kita gambar dengan pensil. Seperti ini. Jika ada yang tidak pas, tidak masalah. Nanti kita bisa hapus ya, teman-teman. Setelah itu, kita akan menggambar garis kecil di bawah kaca. Letaknya agak maju sedikit ke kanan. Kemudian kita gambar garis kecil seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mulai menggambar kaki dari crewmate yang sebelah kiri ya. Kita mulai dari sebelah kiri dahulu. Caranya gampang, tinggal menggambar garis lurus. Lalu kita sambungkan. Setelah itu untuk kaki yang kanan, kita akan membuat kakinya sedikit lebih pendek dan kita membuat garis lurus saja dari tengah garis ini tadi yang sudah kita buat tadi ya. Terus kita sambungkan seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan tas. Tasnya crewmate kita gambar separuh dari cermin di sini sampai pada sejajar dengan garis pendek yang kita buat tadi di awal. Lalu kita tinggal membuat tas. Crewmate sudah jadi ya, teman-teman. Untuk yang kedua, kita akan menggambar crewmate yang sudah tertangkap oleh impostor. Oke. Caranya gampang sekali, teman-teman. Kita cukup menggambar seperti gelombang air. Lalu kita gambar garis di tengah. Kemudian kita cukup menebalkan garis yang kiri dan yang kanan. Yang atas jangan ya, teman-teman. Oke. Lalu kita membuat garis untuk kaki, lalu kita tutup. Untuk yang kanan sama juga, kita buat garis di tengah sini sedikit lebih pendek, lalu kita tutup juga. Kemudian di tengahnya kita akan menggambar tulang. Satu garis lurus, kemudian kita membentuk hati. Lalu kita tambahkan satu garis lagi. Kita boleh menambahkan gambar tas juga. Tasnya ini kita buat agak robek ya. Seperti ini. Untuk yang terakhir, kita akan menggambar impostor yang membuat teman kita menjadi seperti ini ya. Pertama, kita cukup menggambar huruf L seperti ini, teman-teman. Lalu kita membuat sebuah bentuk oval di atas. Ini adalah cermin dari kostum crewmate yang digunakan oleh impostor untuk menyamar.
Setelah itu kita tinggal menambahkan giginya ya teman-teman. Giginya boleh terserah kalian. Mr. Isa membuat 3 di sini, yang berdiri, kemudian 3 yang duduk. Jika sudah, kita akan membuat bentuk seperti S, huruf S, lalu kita tebalkan seperti ini ya. Setelah itu, kita tinggal menutup area dari cermin dengan ujung bibir. Lalu kita membuat huruf C ya, teman-teman. Huruf C seperti ini. C, lalu kita tambahkan sedikit lekukan seperti ini. Jangan lupa kita akan membuat garis yang sama. Kaki sebelah kiri. Kemudian kaki sebelah kanan. Caranya sama ya, teman-teman. Seperti ini, lebih pendek ke kanan, kemudian kita sambungkan ya. Oke, jadi deh crewmate yang sudah tertangkap oleh impostor dan impostor. Sekarang kita akan menghapus garis bantu yang telah kita buat dengan pensil ya. Jadi nanti garis yang terlihat hanya yang kita buat dengan spidol. Kemudian sekarang bebas, terserah kalian. Kalian boleh memilih untuk menebalkan garis yang sudah kita buat atau tidak. Mr. Iza lebih suka menebalkan garis hitamnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian sudah menabali pinggirnya sekali lagi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan detail kecil pada kacanya ya teman-teman. Oke teman-teman, Among Us kita sudah selesai. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, serta komen ya. Kira-kira kalian ingin Mr. Iza menggambar apa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video menggambar bersama Iza Art. Terima kasih sudah menonton.